Hari ini saya mendampingi Bapak Presiden uh, Joko Widodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China. Yang pertama adalah kita membahas dengan empat CEO besar yang akan melakukan investasi di kawasan industri Kaltara, Hijau, dan mereka akan segera melaksanakan uh, groundbreaking setelah beberapa persyaratan internal dari China selesai. Dan kemungkinan besar akan dilakukan di Desember uh, tahun ini. Yang kedua adalah kita juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 bilion US dollar. Di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan uh, solar panel. Ini S&G Glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca. Dan Indonesia akan dibangun juga nomor dua terbesar di dunia setelah dari China. Dan investasi ini betul-betul akan mem memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rembang ini. Dan karena itu tadi arahan Bapak Presiden untuk segera kita mengeksekusi dan kita menjalankan agar percepatan prosedurisasi terjadi. Yang berikut juga menyangkut dengan Kaltara tadi di pet, itu di kawasan Kaltara itu juga akan dibangun hilirisasi. Hilirisasi yang akan memakai energi baru terbarukan, akan membangun petrokimia di sana dan juga adalah ekosistem EV baterai di sana juga. Dan saya pikir mereka bekerja sama-sama Adaro dan ini harus segera kita selesaikan bersama. Saya pikir itu beberapa keterangan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.